Oke, saya akan sugesti. Ini adalah pesawat Sriwijaya Air. Bismillahirrahmanirrahim. Ada goncangan hebat, sahabat-sahabat ya. Ada goncangan hebat, goncangan yang sangat hebat. Tapi pesawat ini moncongnya terus ke atas nih. Saya turut merasakan karena saya seakan-akan terdongak ke belakang ya. Naik terus ini pesawatnya. Dan dia miring ke kiri ya, miring ke kiri kayaknya nih. Miring ke kiri pesawatnya sahabat-sahabat dan membelok. Membelok ke kiri. Ini sudah menit keberapa ini? 40 menit ya dari pukul 14. Di sini sudah pukul 3. Orang sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, teman-teman semua subbreaker, subbreaker ya. Oh, Haji Banjar. Atau tuh Kacil Banjar atau Kaji Banjar. Dimanapun berada yang selalu setia mendukung keberadaan channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen. Kita berdiskusi dengan baik, dengan logika yang masuk akal, dan dengan lapang dada. Negatif atau positif, itu adalah suatu kebaikan atas kritik dan saran kepada kita. Oke, sahabat-sahabat. Harinya di tempat saya saat ini hujan ya, hujan. Jadi saat ini nih hari Selasa ini ya. Pada kesempatan ini saya juga kita semua turut untuk mengucapkan, turut untuk berbelasungkawa ya, berduka cita, turut berduka cita atas terjadinya musibah yang dialami oleh pesawat Sriwijaya Air pada kemarin hari Sabtu, tepatnya tanggal 9 Januari 2021, pada pukul 14.41 menit ya, atau ketika saya di sini pukul 3 sore ya, pukul 3.41 menit, tepat di sini saat sholat azan, sholat asar, sahabat-sahabat ya. Jadi entah kenapa saya menghitung ini ada angka-angka yang cukup menarik dari kejadian ini. Ini adalah sebuah pembelajaran dan tidak ada satupun yang disalahkan, yang harus kita salahkan. Apalagi sampai menyalahkan makhluk luar angkasa. Sahabat-sahabat ya, tidak ada yang salah dalam kejadian ini. Ini adalah musibah yang tidak seorang pun ingin ini terjadi. Tidak ada teroris di dalam pesawat. Oke, saya akan coba untuk berbagi kepada sahabat-sahabat bagaimana kita akan berjalan menuju waktu kemarin kejadian itu, tepatnya antara pukul 14.41 atau pukul 3 di sini ya, pukul 3.41 pas waktu azan asar itu ya. Di sini apa yang terjadi sekitar pukul 14.36 menit ya, 37 menit sampai pukul 14.41 ya sahabat-sahabat. Atau pukul 3 lah di sini ya sahabat-sahabat ya, pukul 3 lewat 40 menitan gitu ya. Saya akan menuju ke waktu itu, di tempat itu, di lokasi yang sudah ditebarkan di internet ya, sudah kita tahu titik lokasinya dan waktunya sudah kita tahu. Saya tinggal menggunakan ini sebagai media saya untuk menuju ke tempat dan waktu itu. Mudah-mudahan bisa ya. Dan saya akan berjalan, akan menjalankan pikiran saya sebesar 35% saja. Saya tidak berani sampai 50%. Takutnya kalau saya di sini kesurupan, saya tidak ada yang membantu ya. Takut saya tidak bisa kembali lagi ya, atau ada apa-apa, atau saya stres ya di sana, saya tidak bisa kembali lagi. Saya takut, saya tidak berani sama sekali ya kalau tidak ada yang mendampingi.
Oke, saya akan berusaha untuk tetap jaga jarak di 35% maksimal untuk berjalan ke tempat dan waktu saat itu, sahabat-sahabat, dengan melalui ini untuk mensugesti otak saya. Lalu apakah yang saya sampaikan di sini pada waktu nanti saya berjalan ya? Apakah ini sesuai dengan faktanya nanti? Ya kita tidak tahu ya. Yang jelas pasti ada perbedaan ya, pasti ada perbedaan. Namun ini cukup untuk menjadi referensi dan ya kalau perbedaan sedikit, yang penting tidak ada pertentangan antara kejadian yang sebenarnya dengan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan ya. Bukan saya lihat, apa yang saya rasakan pada saat menuju ke waktu dan tempat tersebut menggunakan media ini. Oke, saya akan sugesti. Ini adalah pesawat Sriwijaya Air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan diganggu dulu, sahabat-sahabat. Teman-teman jangan diganggu saya ya, mohon maaf. Jangan diganggu. Saya mau berjalan sebentar ya, jangan dipulkan ya. Waduh, ini gawat nih. Jangan dipulkan sahabat-sahabat. Saya mau berjalan dan bantu ya, jaga baik-baik. Ya. Saya merinding jadinya nih, sahabat. Harinya hujan rintik-rintik. Waduh. Ya jangan diganggu tolong, saya mau jalan-jalan. Saya tidak full ya. Saya minta saya hanya 35% untuk jalan-jalan. Oke, saya akan masuk ke dalam pesawat pada saat pesawat ini di Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.37 menit. Pesawat sudah berjalan dan naik ya. Naik. Dan tidak seperti biasanya pesawat ini naiknya cukup cepat ya, karena mungkin ini ya karena dorongan air, bukan udara saja yang ada pada saat ini tapi air. Kayaknya hujan cukup banyak ya. Cukup deras lah seperti itu menurut perasaan saya. Oke, dia lurus terbang terus naik ya, pesawatnya naik dan membelok. Oke, membelok ke kanan sedikit. Beberapa menit sudah saya di atas dan naiknya nih tidak seperti biasanya sahabatnya, cepat sekali. Kalau saya menengok ke bawah pada menit yang kedua ini bangunan-bangunan atau jalan-jalan di bawah sudah nyaris tak terlihat ya. Biasanya kalau di menit-menit seperti ini saya masih bisa melihat ke bawah itu kotak-kotak bangunan rumah itu dalam bentuk kotak-kotak korek api, saya sudah terlihat ya, masih bisa terlihat. Ini menit yang kedua, menit yang ketiga sudah tinggi sekali ini pantai. Saya sudah melewati pantai ini sahabat-sahabat. Ya. Ini naik cepat sekali ya, tinggi sekali. Dan saya melihat ini di dalam penumpang ini nampaknya di belakang kosong kursinya sahabat-sahabat. Di belakang kosong. Ada banyak kursi yang kosong di belakang saya. Saya duduk di dekat pesawat ini ya, di dekat apa? Ini di dekat ini yang di samping kiri saya ini apa namanya? Pintu apa? Pintu darurat. Hanya ada beberapa baris kursi saja yang di belakang saya ini, ada 2 atau 3 yang terisi ya. Dan full penumpang itu di depan. Oke. Naik terus ya. Oke. Dan pesawat kayaknya berbelok arah ke kanan sedikit ya, berputar, miring. Ini terus tinggi ini sahabat. Pesawatnya terus tinggi banget ini. Dan saya tidak melihat awan-awan putih ini yang kayaknya gelap-gelap. Apa ya? Hujan juga tidak, seperti apa ya ini? Oke. Ada goncangan hebat sahabat-sahabat ya. Ada goncangan hebat, goncangan yang sangat hebat. Tapi pesawat ini moncongnya terus ke atas nih. Saya turut merasakan karena saya seakan-akan terdongak ke belakang ya. Naik terus ini pesawatnya. Dan dia miring ke kiri ya, miring ke kiri kayaknya nih. Miring ke kiri pesawatnya sahabat-sahabat dan membelok. Membelok ke kiri. Ini sudah menit keberapa ini?
40 menit ya, dari pukul 14. Di sini sudah pukul 3. Orang sudah azan. Pesawatnya terus membelok, dan karena goncangan hebat seperti ini, penumpang semuanya panik. Panik tapi terdiam. Panik dalam keadaan diam. Semuanya tegang. Nah, belok kiri ini pesawatnya, sahabat. Kenapa? Saya tengok ini mesin yang sebelah kirinya kok berasap. Mesin sebelah kirinya berasap, sahabat. Dan mesin terus hidup, tapi yang sebelah mana saya tidak tahu. Tapi yang sebelah kiri ini berasap. Saya duduk di sebelah kiri. Oke, terus nih, membelok nih pesawatnya. Pesawat langsung turun, sahabat-sahabat. Dan saya seperti ruku ya. Saya seperti ruku. Gitu. Merasakan ini, panik semua, semuanya. Dan ada barang-barang yang di dalam ya, yang di depan ini berhamburan. Pesawat terus turun. Hanya beberapa detik, lalu pesawat ini berbalik lagi ke atas sedikit dan naik, lalu turun lagi, sahabat. Cut. Menit 40 dari pukul 30, dari pukul 14 ya, dari pukul 14 menit ke 40 sekian detik, dan pesawat setelah naik turun lagi, cut, deras ya. Terus tar, habis semua. Pesawat meledaknya di dalam air, sahabat-sahabat. Saya merasakan pesawat meledak di dalam air. Nah, saya akan analisa apa yang saya lihat tadi ya, apa yang saya rasakan tadi, saya akan analisa. Terima kasih ya, sahabat-sahabat. Terima kasih itu. Jadi tepat ya, pesawatnya ini meledaknya di air tuh pada pukul 3. Sini ya, di tempat saya pukul 3, tempat sana pukul 14 ya, pukul 14.41. Tes 41 detik. Pesawat meledak di dalam air. Begitu menyentuh air, bar langsung meledak dan hancur semuanya, tidak ada yang tersisa. Ya, hancur berkeping-keping. Ledakan, bagaimana sahabat mendengar bunyi petir menyambar di atas rumah sahabat sendiri ketika menyambar pohon kelapa. Sangat kencang. Dan saya menggunakan tutup telinga seperti ini, tidak jadi tidak begitu deras untuk mendengarkan suaranya. Ini hanya melihat dan mendengar bayangannya sedikit. Yang jelas ada ledakan yang sangat kencang. Dan pada saat pesawat itu membelok ke kiri tadi, sahabat ya, Ada asap sudah di mesin sebelah kiri. Dan penumpang ini ya, kenapa saya bingung ini, kenapa banyak yang di depan begitu ya, banyak yang di depan sementara di belakang kosong. Nah, saya menganalisa, mungkin saja ini menjadi penyebab bahwa kalau pesawat itu penuh, terisi kursinya semuanya, kemungkinan kalau pesawat itu mati, mesinnya mati ya, pesawat itu akan bisa terbang labil. Kenapa? Karena berat antara di sini dengan di sini itu seimbang. Biarpun mesinnya mati, dia akan bisa seperti ini, lurus ya, sahabat-sahabat. Dia akan terbang dan jatuhnya itu perlahan seperti ini, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Kalau pesawat itu dipenuhi oleh penumpang dari depan sampai ke kursi paling belakang, itu analisa saya ya, sahabat-sahabat. Menurut penglihatan saya tadi kan kursi penumpang di bagian belakang itu banyak yang kosong. Ada beberapa di situ, mungkin itu ya pramugari, saya juga tidak tahu ya. Mungkin pramugari, tapi kan tidak pakai baju pramugari juga ya. Yang pakai baju pramugari ya beberapa orang aja ada di belakang juga. Tapi yang jelas kursi kosong di belakang. Nah, mungkin karena kursinya kosong di belakang ini, pesawat ini ketika naik itu cepat. Kenapa?
karena daya di sini ringan sehingga di sini mudah untuk digerakkan ke kiri ke kanan. Saya juga suka menerbangkan pesawat ya. Dan ketika dia belok juga cepat ya, karena di sini kosong, tidak ada beban. Ya, oke. Okay. Nah, dorongan mesin ini sangat kuat ke atas atau ke bawah ya, tidak bisa merata seperti itu. Dia ke atas atau ke bawah. Ke bawah semakin cepat, ke atas juga akan semakin cepat seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah, karena dia naiknya cepat begitu, mungkin karena cuaca ya, tadi gelap seperti itu, saya tidak tahu juga itu awan apa namanya yang hitam pekat gelap di depan sana ya. Nah, jadi pilotnya menaikkan pesawat dan tidak terkendali ya seperti ini, karena ya di belakang ringan jadi blok langsung naik seperti ini. Dan karena beban mesin ini ya, beban mesin ini terlalu berat, ketika naik dia langsung sebelah di sini berasap lalu mati. Nah, dia belok seperti ini lalu mati, sebelah sini mati. Karena kenapa jadi belok ke kiri ya? Kenapa jadi belok ke kiri? Rasio saya itu karena mesin sebelah sini mati, daya dorong di sini masih ada. Daya dorong di sini masih ada. Karena saya dengar itu mesin masih berada bunyinya ya. Masih ada bunyi. Lalu dia berputar ke sini. Lurus terus ya. Pilotnya hebat. Saya angkat jempol dengan pilotnya ini ya. Karena masih bisa, kayaknya masih bisa mengendalikan pesawat ini di saat yang sangat panik, ketika pesawat tadi naik ke atas itu lalu terhenti sejenak, seakan-akan terhenti tadi ya, lalu langsung berbelok begitu. Dia mungkin pilotnya menghindari yang hitam-hitam itu, bisa juga, saya tidak tahu juga ya, saya tidak ngerti urusan penerbangan. Tapi kalau soal menerbangkan pesawat pakai remote, saya bisa juga ya, bisa ya. Nah, jadi mungkin ya, ada faktor tadi, faktor terlalu cepat naik, mesin masih penyesuaian dengan udara, sementara naiknya terlalu cepat ke atas, penyesuaian mesin dengan udara belum begitu, belum menyesuaikan diri dia kan, begitu. Nah, kayak sepeda motor aja kan, ketika kita jalankan begitu hidup langsung reng gitu ya, kalau sepeda motornya tua kalau digas langsung mati kan. Tapi kalau dihidupkan dulu pelan-pelan dulu kan gitu, naikkan pelan-pelan aja kan gitu ya, kemungkinan saat beban puncak mesinnya tidak rusak ya. Nah, karena dia naik terlalu tinggi lalu karena ada beban puncak naik begini memaksakan diri nanjak seperti ini, lalu satu mesin mati. Seandainya mesin sebelahnya tidak mati, mungkin tidak apa-apa ya, mungkin masih pilotnya bisa mengendalikan. Tapi karena sebelahnya mati ya, sahabat-sahabat ya, silakan nanti diuji dengan data sebenarnya, apakah sebelah kirinya mati apa tidak ya, sahabat-sahabat. Kita tes nanti bagaimana ini penglihatan saya. Kok bisa ya, sebelah kirinya mati, sebelah kanannya kayaknya hidup masih. Jadi berbelok seperti ini, karena dia menanjak lalu terhenti seperti ini, lalu miring seperti ini ke kiri ya, langsung belok, lalu langsung menghunjam seperti ini, sahabat-sahabat, gitu ya, terus turun, lalu naik lagi. Saya bingung juga naik lagi ya pesawatnya. Dan ini sudah stres semua, ada di dalam penumpang sudah tidak macam-macam suara, macam-macam zikir dan lain-lain saya dengarkan ya. Ada yang berzikir, ada yang pokoknya spontanitas aja lagi, tidak diam seperti di atas tadi kan diam semua. Kalau ini sudah spontanitas, teriakan macam-macamnya sudah keluar nih di sini nih. Naik, habis itu jatuh, balik lagi seperti ini sahabat pesawatnya, seperti saya rokok lagi gitu, duduknya rokok seperti itu. Lalu menit ke 41 detik sudah hilang semua. Hancur semuanya setelah terdengar bunyi ledakan. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, kita tidak bisa menyalahkan alien. Tidak ada alien di sini. Saya melihat tidak ada alien. Kalau sahabat-sahabat mengatakan berprediksi katanya pesawatnya nabrak alien, tidak ada alien. Bisa juga mungkin aliennya ya asap tadi yang hitam tebal di depan tadi, bisa juga ya. Saya juga tidak ngerti alien itu seperti apa, mungkin aja aliennya yang meniupkan itu. Tidak tahu juga. Saya tidak mau melihat tapi tidak mengenal itu ya.
Dan saya tidak berani juga mau merangkak sukma ke sana, takutnya tidak bisa kembali. Saya juga menggunakan alat ini ya untuk bisa tetap berpegangan dan tetap bisa hidup. Nanti saya tidak bisa kembali separuh, saya bisa jadi stres. Nah, jadi pilot juga jangan disalahkan. Pilotnya sangat kompetibel, sangat kompeten ya, dan sangat sabar, dan dia masih bisa mengendalikan pesawat walaupun sudah mati mesin seperti ini. Dia berusaha untuk membelokkan lagi ke sana ya, berusaha untuk membelokkan lagi pesawat ini arah ke kanan, tapi tidak bisa karena kepala pesawat langsung nyungsep seperti ini. Nah, jadi sudah nih berputar seperti ini sudah. Nah ya, dia masih berusaha, pilotnya masih berusaha untuk menarik tuas ya, untuk bisa membelokkan sayap belakang ini supaya bisa narik begini, dan akhirnya naik ke atas ini lagi ya. Nah, sudah naik sebentar, turun lagi. Curut dar ya, dalam beberapa detik saja, hitungan detik saja sahabat-sahabat ya, tidak ada hitungan menit. Setelah naik sedikit, naik dikit aja naiknya, naik udah sudah naik. Andaikan mesin satu ini masih nyala sahabat-sahabat ya, saya yakin di sini pilotnya masih berhasil menyelamatkan penumpang. Dia akan bisa mendaratkan pesawat ini pelan-pelan di air set gitu ya. Ya. Atau yang kedua, andaikan penumpangnya penuh, pesawat ini akan stabil. Sahabat-sahabat, ininya tidak lari-lari ke gitu ya, tidak lari-lari ke gitu. Akan stabil. Nah, karena penumpangnya banyak di sini, jadi nyungsepnya seperti ini. Pilotnya berhasil menarik tuas untuk menarik ini supaya gini ya, berhasil udah. Tapi tetap aja gini lagi ya, lalu jatuh ke laut. Nah, bagaimana pesawat yang beratnya sekian dari ketinggian setengah kilometer dilempar dengan kecepatan tinggi menuju ke air, hancur sahabat-sahabat. Ya, hancur. Pesawat ini aja ya, ini pesawat kertas ini, kalau saya lempar jarak 2 meter dari sini ke sana dengan kecepatan sangat tinggi, ini akan hancur juga. Bayangkan kalau pesawat itu hanya terdiri dari seng-seng tipis seperti itu ya, dari jarak sudah naik tadi kan, sudah naik hampir 1 km naiknya, sudah hampir di atas setengah kilometer, 500 meter menghunjam ke bawah dengan kecepatan tinggi, ya hancur. Ya. Apalagi sudah ada percikan api di sini, di sebelah kiri pesawat ya. Enggak tahu percikan, yang jelas berasap ya sahabat-sahabat, berasap, mungkin bisa aja jadi api juga kan ya, yang namanya berasap. Nah, jatuh dan tamat semuanya, tidak ada yang sempat melompat. Pilotnya pun juga tidak sempat melompat ya. Dan ledakannya sangat dahsyat. Bagaimana Anda mendengar bunyi guntur dan petir bergetar ya, sampai-sampai atap rumah biasanya bergetar, seperti itulah ledakannya. Dan ya, mereka semua mati syahid. Sahabat-sahabat kita yang Islam mati syahid, sahabat-sahabat, dan kita akan berjumpa nanti di surga. Jadi sahabat-sahabat, jangan rekan-rekan, teman-teman yang menjadi keluarga korban, berbahagialah, jangan bersedih, jangan tangisi kepergian mereka, karena mereka dalam keadaan syahid, dan kita tidak tahu, kita juga apakah dalam keadaan syahid, tidak tahu. Dan pastilah akan digantikan dengan yang lebih baik keluarga Anda itu. Oke, kita ambil positifnya dari kejadian ini. Jangan ambil negatifnya, apalagi saling menyalahkan. Apalagi Anda sampai takut untuk naik pesawat ya. Karena yang namanya musibah itu terjadi bukan karena naik pesawat. Kita turun dari rumah kalau mau kecelakaan ya juga bisa. Begitu turun ada, kita terjungkal karena kesandung batu, kejungkalnya ke aspal, saat itu ada bis atau truk yang lewat,
hancur juga kita kan, mati juga, itu mati syahid juga kan, karena mati mendadak di tempat. Kalau mati mendadak di tempat, insya Allah syahid. Ya, insya Allah syahid. Kenapa? Ya, tidak sempat bertobat, bagaimana? Tidak sempat baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagaimana? Tetap syahid. Ya, mereka mati syahid karena tidak sempat bertobat, tidak sempat baca asyhadu la ilaha illallah, dan tidak sempat apa-apa. Mereka seperti bayi yang baru lahir, sahabat-sahabat. Saya turut merasakan ketika pesawat nyungsep seperti tadi, sudah tak punya rasa apa-apa lagi, ya. Sudah tak punya rasa-rasa apa-apa lagi. Hidup tidak, mati juga tidak, apapun tidak, tidak ada. Yang sudah habislah seperti itu. Belum lagi pesawatnya meledak. Sudah merasakan kita di titik nol, sahabat-sahabat, kita di titik nol. Dan pada saat itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mati di tempat, sebelum kita ingat lagi dengan diri kita, kita berada di titik nol. Itulah yang dinamakan mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid, ya. Karena tidak merasakan apa-apa saat kita meninggal itu. Tidak sakit sama sekali, ya. Beda dengan kita sakit, ini lagi ya, mau mati udah berapa kali, lagi nyekek botol, mati, itu sakit matinya. Kalau tidak percaya, coba aja sendiri. Saya juga tidak pernah coba. Tapi ya, kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh alim ulama kita. Nah, jadi sahabat-sahabat, ya. Nah, ini di belakang saya tampilkan. Nanti ya saya tampilkan di belakang kutipan dari jatuhnya pesawat itu bagaimana prosesnya. Oke, nanti ya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan pada video sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana doa dalam perjalanan supaya kita diselamatkan, ya. Di samping kita waktu keluar dari rumah kan kita pakai baca doa. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, minimal bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ingat ketika naik pesawat, ketika naik kendaraan, ya, juga ada doa-doanya, banyak doa-doanya. Misalnya bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini saya lupa. Betul ya? Ya, banyak yang doa-doanya, saya juga kurang hafal ya karena jarang naik pesawat sih. Ada kan doa-doanya diajari, dan ada teks-teksnya yang bisa kita baca saat kita naik kendaraan. Yang penting kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah, apapun yang terjadi ketika kita dalam perjalanan, itu dalam keadaan. Dan ininya juga akan
akan turun langsung. Kecuali kalau ada blok. Jadi instrumennya ngacok kitotnya di blok. Sejadi. Masih ada dikit ya. Okay, let's set lights and fasten belt. Okay. 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 Passing 11,400. Passing now. Straight. Ya, di sana adalah site yang kira-kira di sana itu lawan 1000 di sana. Di bawah ada kapal-kapal yang mungkin lagi mencari. Tapi kita masih terlalu tinggi untuk mereka-reka di mana kejadiannya. Cuman tadi di sebelah sana saya kelihatan ada pesawat, ada kapal-kapal yang banyak, kapal besar. Masih. Vortex. Y por todo por así, que es completo, la chorro dice Vortex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.